Di depan saya sudah ada salah satu masyarakat Serangga sini. Pak, namanya siapa, Pak? Saya namanya Bapak Zailani. Hari ini ada kegiatan apa di sini, Pak? Di sini, di Pondok Pesantren Madrasatul Ulum ini mengadakan kegiatan Isra Miraj. Isra Miraj, Pak, ya? Iya. Ya. Yang hadir lebih kurang berapa orang, nih, Pak? Kayak ramai berapa? Lebih kurang 500 orang. 500 orang, Pak, ya? Iya. Dari... Saya ada masyarakat Gubuk Rau. Bapak namanya siapa, Pak? Soeharno. Soeharno. Hari ini mengikuti kegiatan di sini, Pak, ya? Iya, benar. Kedatangan kita di Isra Miraj itu pesantren. Berapa orang, Pak, hadir dari Gubuk Rau, Pak? Sekitar 25 orang. 25 orang, ya? Oke. Terima kasih, Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu pemirsa. Yang mana pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saya akan melaporkan kegiatan Isra Miraj di pesantren yang berada di Pemangku Seranggas, Kelurahan Pasar Liwa, Kabupaten, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Pemirsa, terlihat di depan penyambut tamu yang ada di kegiatan Isra Miraj ini. Terlihat di depan juga terlihat di depan panitia telah membacakan daripada susunan acara kegiatan pada hari ini. Kegiatan ini pemirsa dihadiri juga oleh anggota Dewan Kabupaten Lampung Barat, Pak Anggi, juga dari Sekretaris KONI, Pak Bambang Dwi. Juga terlihat di depan Uda Pagaruyung hadir juga. Juga Pak Bambang dari Sekretaris KONI Kabupaten Lampung Barat juga hadir. Pemirsa terlihat juga Pak Sabtono hadir juga. Kita lihat pemirsa di depan Pak Anggi, anggota Dewan Kabupaten Lampung Barat, telah memberikan daripada sambutannya.
Pemirsa, ini adalah anak-anak didik pesantren yang memimpin lagu dan menyanyikan lagu.
mendok pesan, Pak, tak sedikit orang tua yang beranggapan pondok pesantren itu tak berkualitas, tak bisa jadi tentara, tak bisa jadi polisi, mungkin tak bisa jadi lurah, atau tak bisa jadi anggota dewan. Tak sedikit yang mereka beranggapan seperti itu. Jadi harus kemana aku menitipkan anak-anakku? Ke tempat pendidikan-pendidikan yang luar biasa tingginya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, anak kita yang sanggup hafal Al-Quran, tahfizul Al-Quran, selain mampu mensyafaati keluarganya 10 orang yang terjamin oleh Allah masuk neraka, di dunia sudah diberikan keistimewaan yang luar biasa. Jasadnya tidak akan pernah hancur saat kelak di alam barzah. Mampu mensyafaati keluarganya yang keluarganya tercatat dan ternas terdaftar dalam neraka 10 anggota keluarganya. Dan yang selanjutnya, banyak sekali pemerintah-pemerintah yang telah menyampaikan siapa yang anak-anaknya punya kelebihan tahfizul Quran sampai 30 juz gratis untuk sekolah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kedokteran ada yang memberikan suatu wacana gratis masuk menjadi tentara, betul tidak Bapak Ibu? Polisi dan lain sebagainya. Apa kita tak bangga punya pemimpin, punya anggota keamanan yang luar biasa, punya dokter yang soleh dan solehah, faham dengan Al-Quran, bahkan hafal dengan Al-Quran. Amin Allahumma. Nih, mereka kelak jadi pemimpin tak akan pernah makan paku, betul tidak Pak? Gak akan pernah makan semen, betul tidak Ibu? Gak akan pernah mau makan pasir, betul tidak? Karena mereka adalah pemimpin yang soleh dan soleh. Lampung Barat ada yang makan paku, Pak?